Berita sukan. Pasukan Johor Tigris berjaya menewaskan Pahang Mammoth straight set 21-11, 21-19 pada saingan Liga Sepak Takraw STL 2020 petang tadi. Kemenangan itu menyaksikan pasukan dari selatan tanah air berkenaan terus mengukuhkan kedudukan di tangga ketiga. Strategi Johor Tigris yang menurunkan perejam muda Nur Haziq Nurali pada perlawanan kali ini tampak berhasil apabila setiap rejamannya memberi banyak mata untuk pasukannya menang mudah 21-11 di set pertama. Pahang Mammoth bagaimanapun mengubah strategi di set kedua dan berjaya mengikat permainan di kedudukan 16 sama. Bagaimanapun, Haziq sekali lagi tidak mengecewakan pasukannya apabila menyumbang mata kemenangan buat Johor Tigris dengan keputusan 21-19. Sementara itu, dalam satu lagi aksi, PDRM Defenders akhirnya menamatkan kemarau kemenangan apabila berjaya menewaskan Perak Bison 21-14, 21-19. Ini merupakan kemenangan kedua PDRM dalam 14 perlawanan. Bagaimanapun, kejayaan tersebut tidak banyak mengubah kedudukan mereka yang berada di tangga tercorot liga.